Anda pernah mencoba kuliner di pasar tradisional? Eits, jangan menolak dulu. Kali ini saya akan mengajak Anda ke pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan yang menyediakan beragam kuliner yang tidak hanya enak, tapi juga unik. Nah, kira-kira ada apa saja ya? Ini dia liputannya. Memasuki akhir pekan, tak ada salahnya untuk mencicipi beragam kuliner yang tak hanya enak, tapi juga menarik. Nah, sekarang ada primadona baru untuk menikmati wisata kuliner, namanya Pasar Santa. Ya, di sini ada kios-kios dengan puluhan kuliner unik yang siap menggoyang lidah kita dengan konsep yang menarik. Mulai dari es cendol hingga churros green tea. Soal harga jangan khawatir, masih terjangkau. Meski tak lepas dari bayangan pasar tradisional, namun kreativitas mengubah Pasar Santa di kawasan Jakarta Selatan menjadi tempat kumpul anak muda. Seru kan? Teman-teman banyak yang ngepost gitu sih Pasar Santa, terus penasaran kesini, terus ya udah pas kesini, pas ngeliat dari depan sih kayak pasar impres biasa ya. Pas udah nyampe atas, langsung kaget, bisa ya pasar kayak keren banget kayak gini. Terus seru gitu, tempatnya anak muda kreatif semua, terus makanannya aneh-aneh. Sementara untuk Anda penggemar green tea bisa mencicipi churros green tea. Paduan adonan green tea yang digoreng dengan topping coklat dan gula halus membuat rasa churros menyatu di lidah. Enak. Dari teman sih, soalnya kan aku suka green tea. Terus aku bilang, teman aku bilang di sini ada yang aneh nih, katanya namanya green tea churros. Oh ya udah, sebagai mania green tea, aku cobain. Ternyata okay, aku suka. Green tea churros sih sebenarnya kayak waktu itu saya ngelihat yang paling pas buat kopi itu apa. Jadi saya mikir-mikir sama teman tuh. Soalnya kan pertama kali ABCD di sini. Nah, ya udah mikir-mikir, oh churros. Ya abis itu kita iseng aja buat green tea gitu. Nah, setelah puas kuliner, kita juga bisa loh cuci mata dengan barang-barang antik yang ditawarkan. Wih, dijamin nih, selain perut kenyang, hati pun senang. Dari Jakarta, Stefani Patricia, Iman Sugihanto, MNC Media, melaporkan.